terjadi karena tidak ada baitul mal. Oleh sebab itu, ini bukan uang orang, ini bukan uang manusia, ini bukan uang jamaah, ini bukan uang pengusaha, ini bukan uang penguasa, tapi ini adalah harta titipan Allah Subhanahu wa taala yang mesti disalurkan untuk kemaslahatan umat, untuk kenyamanan orang datang beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak lagi sekedar tempat salat, tapi mencerdaskan